Saya Haruka. Saya mau kasih tahu sesuatu buat kalian. Kemarin saya bilang mau graduate JKT48 sampai tahun ini. Sebelum graduate, saya ingin semua orang ingat aku di Indonesia. Terus di JKT48, aku selalu bilang JKT48 itu harus maju terus dan mencoba. Aku gak mau cuma ngomong doang. Aku yang udah bilang kayak gitu, aku juga harus mencoba. Kali ini saya mau konser JKT48 di Surabaya naik sepeda. Dan aku mau ketemu kalian di antara Jakarta dan Surabaya. Jalannya sekitar 800 km. Sebenarnya sih jauh, jadi aku juga takut dan deg-degan juga. Tapi aku juga mau usaha dan sekuat tenaga. Jadi kalian jangan lupa lihat aku ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Terima kasih.